Gue gak mau suami gue terluka, Bang. Jadi kamu lebih suka lihat aku yang terluka? Gue juga gak mau Bang Coki yang terluka. Kita lewat belakang aja, Bang. Kenapa lo ngangkat? Dia penipu, Ki. Lo blokir aja nomornya. Jangan, nanti dia marah. Kenapa lo takut dia marah? Kalau nggak blokir, nanti kan dia jadi tersinggung. Tersinggung? Kan lo nggak kenal sama dia. Aman. Si Bang. Ya, mari. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Acil, Simon, saya duluan ya. Iya, Pak Haji. Ya, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Mereka sudah pada pulang. Bagus. Serangan nanti malam pasti kita ambil alih pasar ini. Mari, waalaikumsalam. Gue gak mau suami gue terluka, Bang. Jadi kamu lebih suka lihat aku yang terluka? Gue juga gak mau Bang Coki yang terluka. Kalau gitu minggir! Enggak, Bang. Cok, kita kabur, Cok. Mungkin lebih baik kalau kamu gak dimiliki oleh siapapun. Cok! Cek. Aman, Mat. Dia cuma pingsan. Bawa ke musola. Jangan! Biar Coki kita yang urus. Lo balik aja. Oke, Mat. Ayo, Mat. Assalamualaikum. Gue angkat tempat dulu ya. Assalamualaikum, Bi. Undescribed. Waalaikumsalam.
Cak. Ada apa Bang Koy? Opi tadi nelfon gue. Coki nyerang Opi di kontrakan. Innalillahi. Si Mama nekat sekali tuh si Coki. Terus bagaimana, Bang? Alhamdulillah. Kawan kita Romat sama Jenggot udah ngatasin. Dan tuh bocah ada di marbot musala. Dan gua minta malam ini lu tetap siagain anak-anak buat jaga makmum. Siap, Bang. Siap. Feeling gua sih enak. Tuh bocah-bocah enggak akan nyerang kita malam ini. Cuman intinya jangan sampai kita lengah. Siap, siap. Bagaimana kalau mereka nyerang malam ini, Kak Bu? Apa rencana Kak Bu? Kita ngasih kejutan buat tuh bocah-bocah yang super meriah. Sio Mama, Kak Bu ini memang tidak habis rencananya. Ada saja. Allah, Allah, Allah. Allah musta'an. Allah musta'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Bang, ini gimana ya? Mereka masih mantau kita terus, Bang. Iya. Kita ada kapok-kapok itu, Pak De. Bang Tommy, apa kita usir aja mereka? Jangan, Cil. Apoy udah punya rencana buat sambut mereka. Yaudah, yang penting lo berdua tetap jaga di mari. Nanti gantian sama Jenggot sama Kirman. Siap, Bang. Siap, Bang. Oh iya. Lu lihat Faruk atau? Tadi menuju musola, Bang. Yaudah, kalau gitu gue ke musola dulu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cat, emang kayu baloknya itu harus dibawa-bawa ya? Ya, Tok. Kalau saya diserang, saya sudah punya senjata buat bela diri. Cat, daripada kita ngelawan, mending kita ngumpet aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum pada pulang ini? Kita mau ikut jaga Bang Faang. Masya Allah. Tapi saya takut kalau berkelahi Bang Faang. Bang Faang, kalau ada musuh, lebih baik kita ngumpet. Apa kita lawan sih Bang Faang? Soalnya saya nggak bisa berantem Bang Faang. Ajat Pak Toto, hidup itu perjuangan. Berjuang untuk menegakkan yang hak dan menumpas kebatilan. Bahkan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Maksudnya dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Kalau kita enggak punya kekuatan, kalau kita enggak punya kekuasaan, kata Nabi, fa illam tastati fa bilisani. Kalau kita enggak punya kekuatan, kita enggak punya kekuasaan, rubah dengan lisan kita. Ingetin, nasehatin supaya orang itu bisa kembali ke jalan Allah. Kata Nabi, kalau enggak bisa juga, fa illam tastati fa biqalbih, kata Nabi. Kalau kita enggak bisa dengan nasehati, dengan ngasih tahu orang, ya cukup dengan hati.